siswa sekolah dasar Kenaan Global School melakukan penanaman sayur secara hidroponik. Hal ini sebagai upaya mengajarkan siswa rajin mengkonsumsi sayuran dan mencintai lingkungan. Deretan sayuran hijau dan segar menghiasi halaman sekolah dasar Kenaan Global School Jambi. Aneka sayuran yang siap panen ini adalah hasil tanaman siswa kelas 5 dengan bimbingan Sari, seorang guru. Siswa tampak antusias bisa memanen sayuran tanpa perlu harus berkotor-kotoran dengan tanah. Sebab sayuran selada ini ditanam secara hidroponik, yakni tanaman diletakkan di pot berlubang yang dialiri air yang mengandung vitamin. Penanaman hingga pengemasan ini dilakukan secara bergantian dengan kelas lain. Kegiatan hidroponik ini dilakukan setiap pagi hari, sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa di kelas. Hasil tanaman akan dipasarkan kepada orang tua dan warga sekolah lainnya. Kepala SD Kenaan Global School Eva Tantri Mahastri mengatakan, kegiatan penanaman hidroponik ini untuk siswa mencintai lingkungan. Kegiatan ini juga mendukung pelajaran sains. Program ini bertujuan untuk mendukung pelajaran sains, pertama pelajaran IPA, mendekatkan anak dengan lingkungan hidup, membantu anak untuk punya keinginan dan kecintaan terhadap alam, terus tambah lagi juga untuk belajar skill untuk merawat tanaman, antara lain tanaman. Itu jenis-jenis tanamannya? Saat ini tanaman yang kita tanam itu berbeda-beda dan setiap semester bisa berubah. Itu pernah kita pokcai, terus kangkung, bayam merah, bayam hijau, juga selada, semacam itu. Jadi sayur-sayuran pada dasarnya. Itu yang mengikuti kegiatan ini dari kelas berapa sampai kelas berapa? Kegiatan ini dirancang dari kelas 1 sampai kelas 6 punya bagiannya sendiri. Jadi ada yang mungkin kebagian kalau sesuai dengan masanya tanaman itu ya. Ada yang bagian observe, ada yang bagian mengecek pertumbuhannya, itu masuk observasi. Kemudian ada yang bagian memindahkan bekal tanaman ke dalam cup-cupnya itu. Kemudian ada yang memanen. Jadi semuanya ada bagian sesuai dengan jadwal mereka fisik dan kebutuhan tanaman itu. Dita Rizky, JEK TV melaporkan.